Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Desakan agar Presiden Joe Biden mundur sebagai kandidat capres terhadap insiden penembakan rivalnya yakni Donald Trump. Keduanya mendorong kampanye masing-masing dengan pesan persatuan. Tapi analis sanksi, pesan yang disampaikan keduanya punya arti yang sama. Berikut liputan Virginia Gunawan dari VOA. Suasana kontras tampak antara kedua kubu yang bertanding dalam Pilpres November. Di Milwaukee, negara bagian Wisconsin, Partai Republik resmi mencalonkan Donald Trump sebagai capres. Greatest president that's ever lived, and that's Donald J. Trump. Jauh dari kemeriahan konvensi partai, di Washington DC, petahana Presiden Joe Biden mendesak rakyat Amerika menurunkan tensi politik setelah percobaan pembunuhan terhadap Trump akhir pekan sebelumnya. Kepada Lester Holt dari NBC, Biden mengatakan ia masih berbeda pendapat sengit dengan Trump, termasuk retorika lawannya itu yang disebut Biden sering menyulut emosi massa. Tapi saat ditanya akankah penembakan mengubah perimbangan dukungan dalam Pilpres, berikut jawaban Biden. I don't know, and you don't know either. Yang pasti, menurut analis, penembakan Trump mengakhiri debat internal Partai Demokrat soal kelayakan Biden tetap maju sebagai capres setelah penampilannya dalam debat yang sering terbata-bata. I expect that Joe Biden has weathered this storm, and this question about whether he should drop out is mostly in the rearview mirror, but he needs to perform well. Di Milwaukee, Trump untuk pertama kalinya tampil di depan umum sejak insiden penembakan dan disambut antusias oleh pendukungnya. Sementara Biden juga tetap mengkritik Trump. Look, I'm not the guy that said I want to be a dictator on day one. I'm not the guy that refused to accept the outcome of the election. I'm not the guy who said that won't accept the outcome of this election. Beragam survei terkini menunjukkan dukungan relatif berimbang bagi kedua capres, termasuk di negara bagian kompetitif. Survei The New York Times dan Siena College bahkan menunjukkan kompetisi sengit di negara bagian yang dulu tidak kompetitif seperti Virginia dan Pennsylvania. Menyusul penembakan terhadap Donald Trump di Pennsylvania, baik Presiden Joe Biden maupun mantan Presiden Donald Trump menyerukan agar warga Amerika tetap bersatu. Sejumlah tokoh partai dan pejabat juga mendesak warga maupun tokoh politik untuk menurunkan tensi dan retorika politik yang kian memanas mendekati Pilpres November. Tapi menurut analis, makna persatuan yang diserukan tetap diperdebatkan. They're both calling for unity, but I think there are differences in the kind of concept are fundamental, and that's where I think the problem is going to break down. And so they're calling for it, but in fact, it may well be partisanship in disguise. Pilpres tinggal sekitar 3,5 bulan lagi, dan setelah konvensi Partai Republik di Milwaukee, giliran Partai Demokrat menggelar konvensinya di Chicago pada bulan Agustus mendatang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, spekulasi lama terkait siapa pendamping Donald Trump sebagai cawapres Partai Republik akhirnya terjawab. Dengan pemilihan Senator James David Vance, Vance adalah pendatang baru dalam politik nasional dan menjadi cawapres termuda di Amerika Serikat sejak majunya Richard Nixon pada 1952. Dan berikut liputan Rio Tuasikal dari VOA. Senator J.D. Vance has the overwhelming support of this convention. Pengumuman Senator J.D. Vance sebagai calon wakil presiden saat konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee akhirnya menjawab pertanyaan soal siapa yang bakal mendampingi mantan Presiden Donald Trump dalam Pilpres November. Senator asal Ohio ini mewakili identitas Rust Belt, kawasan yang tadinya pusat industri namun kini terpuruk, sehingga banyak warganya merasa resonansi dengan slogan kampanye Trump yaitu Make America Great Again, membuat Amerika negara hebat lagi sering disingkat. Of the options that former President Trump had available to him, Senator Vance was the one who is probably the most closely associated with President Trump's MAGA style and philosophy. And so I think that President Trump is hoping is that he will help energize some voters to vote who might not otherwise vote, that he will appeal to people who have a similar background as Senator Vance comes from. J.D. Vance pertama dikenal luas lewat autobiografinya, Hillbilly Elegy, yang mengisahkan masa kecilnya di tengah kemiskinan dan keterpurukan ekonomi di Middletown, Ohio. Vance lalu berkarir di Korps Marinir, lulus dari The Ohio State University dan Yale Law School,
dan berkarir dalam model Ventura sebelum akhirnya terjun ke politik. Tadinya, Vance adalah suara vokal anti-Trump yang pernah menyebut mantan presiden tersebut tokoh tercela dan bahkan Hitlernya Amerika. Tapi kini, ia balik menjadi pendukung kuat Trump. Dan tak lama setelah penembakan Trump di Pennsylvania, jadi Vance menyalahkan retorika Presiden Joe Biden atas percobaan pembunuhan ini. Penembakan terhadap Donald Trump yang terjadi saat ia berkampanye di Pennsylvania membayang-bayangi proses konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee ini. Meski insiden ini mengejutkan, insiden ini justru menguatkan dukungan dari sekitar 2.400 delegasi yang memberikan suaranya terhadap Donald Trump untuk maju sebagai capres dan maju bertarung dalam Pilpres AS melawan petahana Presiden Joe Biden. Merespon pemilihan Vance, Presiden Biden menyebut cawapres Partai Republik itu sebagai seorang tiruan Trump. Sementara demonstran yang berdemo tak jauh dari lokasi konvensi tetap menyoroti sosok sang capres. I came down because I thought it was important to remind people that we have two candidates and one of the candidates has 34 felony counts against them. Tapi pemilihan Vance kembali menyemangati masa Partai Republik. The question is not about the past, the question is about the future and how we move forward as a country and the issues impacting the American people. Berusia 39 tahun, J.D. Vance adalah sosok termuda di antara tokoh-tokoh yang selama ini diproyeksikan sebagai calon wapres pendamping Trump. Dari Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.